Ya, ini adalah momen-momen atlet Indonesia yang meraih medali emas. Ini kalau tadi kan kita lihat sempat ada Devia Rosmaniar, ini peraih medali emas cabang taekwondo di nomor pomsai. Kemudian ada Linswell Kwok, peraih medali emas dari cabang wushu. Dan kita lihat ini aksi dari Devia Rosmaniar. Ini membanggakan sekali ya, Sar, ya? Iya, betul sekali. Apalagi Indonesia total itu meraih 31 medali emas, ini lewat dari target yang sebelumnya ditentukan gitu. Dan berkat kegigihannya ini, wanita berusia 23 tahun ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia nih karena menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia pada Asian Games 2018 ini. Yes. Nah, kalau ini kan Linswell Kwok, yang atlet berusia 26 tahun ini meraih medali emas di ajang Asian Games di nomor Tai Chi Chien dengan perolehan total poin 19.50. Jadi dirinya ini menjadi perhatian publik karena fotonya yang tersebar di media sosial sedang bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Sambil memegang pedang tentunya ya. Yes. Kalau yang ini kan idola baru nih. Yes, ini Jonathan Christie atau yang sering disebut dengan Jojo yang berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia setelah mengalahkan wakil dari Taiwan dalam pertandingan bulu tangkis tunggal putra yang berlangsung di Gelora Bung Karno pada 28 Agustus lalu nih. Dan selain meraih medali, tapi aksi selebrasinya ini ya yang menjadi gayanya Jojo, perhatiannya Jojo. Nah, berikutnya ini perjuangan Anthony Ginting meraih medali perunggu di cabang badminton, tapi yang menjadi cerita adalah aksi heroiknya karena pada saat cedera ini masyarakat Indonesia ini benar-benar menanti gitu ya. Yang memberikan semangat, memberikan gitu semangat ya untuk melanjutkan pertandingan. Kalau ini juga jadi idola di Indonesia. Jadi ada kakak beradik Aksa dan juga Aero ya. Ini meraih medali di cabang jet ski. Dan ini juga kakak beradik ini berhasil mendapatkan medali emas di nomor Endurance Senior Boat Open yang berlangsung di Jetski Indonesia Academy Ancol, Jakarta Utara. Betul. Sementara kalau dari cabang pencak silat ini ada 14 medali emas yang dipersembahkan untuk kontingen Indonesia. Sementara kalau yang ini nggak kalah seru juga. Ini nontonnya bikin deg-degan dari cabang wall climbing, dari panjat dinding. Tapi banyak momen-momen di Asian Games 2018 ini yang benar-benar memorable gitu ya, nggak terlupakan untuk kontingen Indonesia. Meraih medali emas, ada yang mengukir sejarah juga, meraih medali emas pertama di Asian Games, selebrasinya. Dan termasuk juga menyatukan semangat dari masyarakat ini sendiri ya. Betul. Kalau kita lihat komen-komennya di lewat media sosial, dan bahkan lewat momen yang satu ini juga di Twitter nih. Betul, ini jadi viral. Yes. Dan akhirnya di sebelum penutupan, ini momen Presiden Joko Widodo memberikan bonus untuk para peraih medali di kontingen Indonesia pada Asian Games 2018. Ini mukanya sumberingah semua gitu ya, semua, dan setelah juga berjuang ya. Dan pastinya juga karena diberikan motivasi ya. Betul. Untuk semakin semangat dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia.